akidah kita tentang kekuasaan, bahwa Allah pemilik semua kekuasaan langit dan bumi. Dan yang kedua, tentu mendekatkan diri dalam berbagai macam bentuk zikir, doa dan ketaatan. Dan yang ketiga adalah tentu berikhtiar dan beramal saleh. Ikhtiarnya adalah sudah harus menentukan pilihannya yang sesuai dengan arahan para ulama di istimewa ulama. Ya, kemudian harus ada pengorbanan dan kerja keras. Ya, kerja keras itu dalam bentuk apa? Membantu menyosialisasikan pilihannya, kemudian berkorban. Jadi jangan sampai justru meminta uang politik. Kita umat harus berjuang memberikan dana yang terbaik yang kita punya, pengorbanan yang terbaik kita punya. Dan kalau perlu kita membawa makanan sendiri ketika berada di TPS. Kontrak ya. Sosial apa? Nah, setelah itu mengawal kotak TPS dari kecamatan sampai kepada KPU, KPD, KPU. Setelah itu kita serahkan kepada Allah SWT.